Kemudian Nabi menulis beberapa surat kepada raja-raja penguasa dunia ini. Pertama, sudah kita bahas Alkitab Ilan Najasyi Malikil Habasyah. Bagaimana surat yang Nabi tulis untuk menawarkan Islam ini kepada Raja An-Najasyi, penguasa kerajaan Ethiopia. Kemudian Nabi setelah itu menulis lagi Alkitab Ila Al-Muqawqis Malik Misr, surat kepada Ummu Qawqis, raja penguasa Mesir. Setelah itu Nabi juga menulis kitab Ila Kisra Malik Faris, kepada Kisra, raja penguasa Persia. Setelah itu pula Nabi menulis surat kepada Kaisar Malik Rum, penguasa kerajaan Romawi. Terus banyak sekali di sini, dalam kitab ini ada 7 raja Oman, kemudian raja Damaskus, Yamamah, dan lain sebagainya. Di pertemuan terakhir kita telah membahas dakwah surat yang dikirim Rasulullah oleh Rasulullah kepada penguasa Habasyah, Raja An-Najasyi. Kita sudah, saya tidak perlu membahas lagi, mungkin kita perlu mendengar bagaimana jawaban An-Najasyi. Ashamat, seorang penguasa di Habasyah, beliau menjawab ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, jawabannya saja sudah jelas, kepada Muhammad utusan Allah. Berarti sudah ada pengakuan bahwa Nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Minan Najasyi, salamun alaika ya Nabi Allah. Masya Allah, ini kalau enggak ditawarkan Nabi juga tidak tahu apakah di Islam atau tidak. Islam ini perlu ajakan, perlu kita dakwai, kita sampaikan dakwah ini kepada umat. Salamun alaika ya Nabi Allah, minallahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Redaksi salamnya dibolak-balik saja ya. Salam kepadamu wahai Nabi Allah, dari Allah dan rahmat Allah serta berkahnya semoga Allah tuangkan kepada engkau. Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah yang tidak ada ilah kecuali dia. Amma ba'd, faqad balagani kitabuka ya Rasulullah fima zakata min amri Isa. Masya Allah. Dan memang Nabi penulisan suratnya pun juga disesuaikan dengan kondisi real di lapangan, karena memang An-Najasyi ini adalah pengikut taat kepada Nabi sebelum Islam ini, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Telah sampai kepadaku suratmu ya Rasulullah, di mana engkau telah menyebut di situ tentang perkara Isa. Fawarabbis sama'i wal ard, anna Isa la yazidu ala ma dzakarta tafruqan. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Isa sedikit pun tidak ada tambahan sebagaimana apa yang kau sebut dalam suratmu itu. Jadi apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut Isa persis sebagaimana apa yang diyakini oleh Raja Najasyi ini. Innahu kama qult, sungguh Isa sebagaimana apa yang kau katakan. Wa qad arafna ma bu'itha biha ilaina, ma bu'itha biha ilaina. Kami semakin tahu apa yang telah diutus kepadamu untuk menemui kami. Waqad qarrabna ibna ammika wa ashabaka fa ashhadu annaka rasulullah sadiqan musaddiqan, waqad bay'atuka wa bay'atu ibna ammika.
wa aslamtu ala yadayhi lillahi rabbil alamin. Selesai sudah ini, Pak. Telah menemui sepupumu, putra pamanmu, dan beberapa sahabat-sahabatmu. Ini siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang benar dan membenarkan. Aku telah berbaiat kepadamu. Jadi baiat pengakuan akan kepemimpinan Rasulullah sebagai seorang nabi. Aku juga berbaiat kepada putra pamanmu. Siap menerima apa yang diteriakkan suratmu ini, siap aku terima. Dan aku masuk Islam ala yadaihi lillahi rabbil alamin, lewat tangan dia. Jadi dia berjabatan tangan dengan siapa? Ja'far ini, pembawa surat nabi, masuk Islam atas nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Setelah itu, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad talaba minan najasyi ayyursila ja'faran wa mamahu min muhajiril habasyah. Kemudian nabi meminta kepada penguasa apa Habasyah ini, An-Najasyi ini, untuk mengutus Ja'far, memulangkan Ja'far dan orang-orang yang bersama dari kaum muhajirin di awal-awal hijrah itu. Fa arsalahum fi safinatain, nabi mengutus kepada mereka apa, mengirim dua perahu besar, ma'a Amr ibn Umayyah ad-Damari, faqaddama bihim 'ala an-nabi wa huwa bi Khaybar. Ya, kemudian diutus ya, untuk kemudian disampaikan pada mereka supaya nanti Ja'far dan sahabatnya pulang ke Madinah menemui Rasulullah. Nanti kita lihat bagaimana dalam perang Khaybar itu ketika datangnya Ja'far radhiyallahu anhu. Tufiyan Najasyi, setelah itu Raja Najasyi ini meninggal dunia, memang sudah tua jemaah sekalian, pada bulan Rajab pada tahun 9 Hijriah ba'da Tabuk, setelah perang Tabuk. Dan Nabi merasa sedih ya yoma wafatihi, bahkan Nabi sempat nampak sekali kesedihannya. Saudaranya yang sangat jauh tidak sempat berjumpa, tapi sempat terjadi surat menyurat ya. Nabi bersedih, wassalla alaihi salatul ghaib. Kemudian Nabi salat apa? Salat ghaib. Ini yang mengatakan inilah awal pertama kali adanya salat apa? Salat ghaib dalam Islam ya. Wama mata walamma mata wa takhalafa ala arsyihi malikun akhar, setelah meninggal dunia tentu diganti oleh raja berikutnya. Ini para sejarawan tidak mencatat lagi apakah dia la yadri hal aslama amla, apakah raja setelah itu dia masuk Islam sebagaimana raja sebelumnya atau tidak. Tidak ada sejarah mencatat masalah ini. Nah, ikhwatal iman, balik lagi, jadi Islam ini, Pak, harus kita kembangkan. Islam ini harus kita siarkan. Islam ini harus kita tawarkan, dakwahkan kepada orang di luar kita. Saya berkali-kali menyampaikan bab ini. Kita alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur ya. Sampai malam ini juga merasakan nikmatnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini, jemaah sekalian. Dan antum juga memperkuat keislaman dan keimanan ini, maka ngaji bersama untuk melihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kemudian kita mencontoh dakwah Rasulullah ini, jemaah sekalian? Mohon maaf kalau kita tanya, adakah seorang pun dari kita ini yang kemudian mengislamkan satu orang saja dalam selama kita hidup ini? Di tangan kita ya, saya malam ini bersama dengan antum yang orang yang sudah baik-baik, antum semua ahli surga semua ini, jemaah sekalian. Amin, Pak ya. Ya, antum semua ahli iman, pasti sudah jemaah sekalian. Ke surganya sudah jelas. Ya, optimis, Pak. Ini harus optimis sampean. Jangan enggak optimis ya. Insyaallah sampean masuk surga tanpa hisab semuanya, insyaallah ya. Bersama-sama insyaallah, Pak ya. Dan tolong satu sama lain, ayo kita lihat kanan kiri kita ya. Terus lihat pandang saja, Pak. Pokoknya besok kalau enggak ketemu di surga tak cari gitu ya. Nah, ini semangat kita begitu. Nah, jemaah sekalian, tapi di sebelah sana, Pak, masih ada sebagian saudara kita yang belum kenal dengan Islam. Termasuk di gang kita ini,
masih ada sebagian saudara kita yang belum kenal dengan Islam. Ini tugas takmir juga ya, tugas saya juga Pak. Ya. Sebelah situ juga masih ada saudara kita, kanan kiri ini Pak, masih ada saudara kita belum kenal dengan Islam. Ayo kenalkan Islam. Jangan sampai nanti mereka mati, ini masjidnya, azannya, tapi saya enggak paham apa makna azan itu. Enggak pernah kami dikunjungi, enggak pernah kami ditawarkan dengan agama ini. Jangan-jangan nanti mereka nuntut sama kita, ma'asyar muslimin. Karena Islam ini pada hakikatnya harus kita apa? Sebarkan buat umat ini. Terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Nanti yang ngasih hidayah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Urusan hidayah dia nerima atau tidak bukan urusan kita, itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang murni meletakkan hidayah pada hati seseorang untuk nerima indahnya Islam ini, itu semua ada di tangan Allah. Cuma Allah menyuruh kepada kita untuk menyampaikan risalah yang sangat mulia ini. Monggo, ayo kita tanyakan Pak. Jadi apa yang kita kaji selama ini, coba lihat, Nabi itu mendakwai orang tidak kenal Islam sama sekali ya Pak, sekalian. Dari nol. Lihat para sahabat di Mekah, nol, tidak kenal Islam. Siapa Abu Bakar itu, siapa Umar itu, siapa Utsman itu, tidak kenal Islam sebelumnya. Dikenalkan dengan Islam ini. Setelah itu terus berkembang Pak, sampai ke Eropa, sampai ke negeri kita ini loh. Masya Allah. Melewati sekian banyak negara Pak ya. Pakistan, terus ke India, Gujarat, terus sampai ke Aceh, sampai ke Jawa sini, Pak. Ya, mengenallah, kita kenal dengan agama yang kita cintai ini, ya, maaf sekalian. Baik. Yang kedua, Alkitab ila Muqawqis, Malik Misr. Surat Nabi kepada Al-Muqawqis. Ya, Raja Mesir. Nama aslinya jemaah sekalian, Jurayj ibn Matta. Ada makan Ibn Matta, ya, Jurayj Ibn Matta, al-mulaqab bil Muqawqis, Malik al-Misr awal Iskandaria, Raja Egypt, Raja Mesir dan Iskandaria. Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad bin Abdullah, wa rasulihi, ilal Muqawqis azimil Qibt. Dari Muhammad bin Abdullah dan rasulnya dan Rasulullah kepada Al-Muqawqis pembesar Kipti, ya, Egypt, ya. Salamun ala manittaba al-huda amma ba'd. Ya, salam, kalau bahasa kita salam sejahtera gitu Pak ya. Salam bagi orang yang mau menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mau mengikuti hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Fa inni ad'uuka bi di'ayatil Islam. Aslim taslam. Wa aslim yu'tika Allahu ajraka marrataini fa in tawallaita fa inna 'alaika ismu ahli qibt. Aku mengajak engkau dengan ajakan Islam ini. Inti masuk Islam, engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Engkau masuk Islam, Allah memberikan kepadamu dua pahala. Ajraka marratain. Ya, dua kali pahalanya. Apa itu? Ya, pahala di dunia ini, Pak. Islam, ya, pahala hidayah ini, dan nanti akan selamat nanti di akhirat masuk surganya Allah. Pahala yang kedua, kau tetap pegang kerajaanmu. Nabi juga tidak akan mengusik-usik, tapi tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, fa in tawallaita, kalau kalian berpaling nolak, maka kalian tetap akan mendapatkan dosanya orang ahli Kipti. Orang-orang ahli Egypt itu. Ya ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Wahai alkitab, monggo, ya, ini kalau bahasa Jawa monggo Pak ya, ta'alau, ayo, ila kalimatin sawa', kepada bahasa, ya, kata yang sama antara kita dan engkau semua, yaitu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak boleh syirik dengannya akan sesuatu, dan tidak boleh menjadikan sebagian kita pada sebagian yang lain arbaba min dunillah, ada tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menolak,
Faqulu, katakan, isyhadu, saksikan, bi anna muslimun, kami ini orang Islam yang bertauhid dengan benar. Subhanallah, yang membawa surat ini namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini kisahnya kemarin masih ingat Pak ya, yang sempat mau dipenggal lehernya oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar dalam perang Badar. Mungkin kalau antum lihat di YouTube 2-3 tahun yang lalu saya bahas masalah ini. Dia main perasaan, akan terjadi perang di Mekah. Dia nulis surat kepada keluarganya, ayo hindari Mekah, nanti akan ada perang. Jibril datang Pak. Ini ternyata itu Nabi masih sangat cinta. Kenapa? Ternyata dia terbawa oleh perasaannya, bukan ingin mengkhianati Nabi. Walaupun kalau sampai ketahuan surat itu jemaah sekalian, waduh, ini terjadi pertumpahan darah yang luar biasa jemaah sekalian ya. Nah, ikhwatal iman, ini ketika Umar siap, ya Rasulullah ini pengkhianat, penggal saja lehernya, kata Nabi, ya Umar, bagaimana kita akan memegang leher ini? Ini orang telah ikut dalam ini, bukan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita berbuat seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya dipercaya sama Nabi untuk menyampaikan surat ini. Falamma dahal Hatib bin Qais qala innahu lahu innahu kana qablak rajulun yazum annahu rabbul a'la wa akhadahu Allahu nakal akhirati wal ula fantaqim bihi kama intaqama minhu fa'tabir bighairik wa ya'tabir ghayraka bihi bika. Kata siapa? Kata Hatib bin Abi Balta'ah berkata kepadanya, sesungguhnya ada orang-orang sebelum kamu ada yang mengaku Tuhan yang sangat tinggi. Diingatkan Pak akan kejadian-kejadian masa lalu, kisah Fir'aun, kisah apa segala macam, ujung-ujungnya dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja yang menolak risalah ini ya, menolak Musa, menolak Isa, semua disebutkan oleh Hatib bin Abi di mukadimah begitu. Ya, dan mereka ujungnya semuanya celaka. Faqala al-Muqawqis inna lana dinan lan nad'uhu illa lima huwa khairu minhu. Mohon maaf, kami punya prinsip, kata Muqawqis ini. Kami ini punya agama. Sejak dulu orang beragama, kami tidak akan meninggalkan agama ini kecuali mendapatkan lebih baik daripada agama ini gitu. Masyaallah. Faqala Hatib nad'uka ila dinil Islam. Kami ngajak engkau kepada agama Islam ini. Al-kafi bihillah, cukup Allah yang akan mencukupi semua permasalahan kita. Inna hadzan nabi da'an nas fa kana ashadum alaihi quraish wa a'dahum lahu al-yahud. Diingatkan Pak oleh Hatib bin Balta'ah, nabi yang kita yakini ini Muhammad bin Abdullah yang sekarang bawa surat kepadamu ini, ini nabi yang mengajak manusia secara keseluruhan, yang paling dahsyat permusuhannya Yahudi. Yang paling nampak permusuhannya, yang paling dahsyat permusuhannya bangsanya sendiri Quraisy. Yang paling nampak permusuhannya orang-orang Yahudi. Wa aqrabahum minhu nabiyyun Nasara. Yang paling dekat dengannya orang-orang Nasara gitu. Kemudian disebutkan ayat Allah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Ya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina qalu inna nasara dzalika li anna minhum kissisina ila akhir ayat itu ya. Ini saya masih ingat hafal ayat ini Pak, di semester 2 ini Pak. Semester 2. Saya kuliah di Usuluddin jurusan hadis, tapi walaupun jurusan hadis Pak satu semester satu juz. Antum mana ini ya? Ya, jurusannya menjurusan Quran sudah itu untuk cetak penghafal Quran. Nah, ikhwatal iman, apa kata Hatib bin Balta'ah sampaikan ayat itu, memang nanti akan dekat dengan kami orang-orang Nasrani. Itu Nasrani yang betul-betul qalu innallaha, ya Allah itu Allah yang sebenarnya dan Isa itu adalah putra, apa bukan putra Allah tapi ruhullah, sebagaimana yang sering kita dengar pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa li umri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad. Sepanjang umurku tidak ada kabar gembira sebagaimana kabar yang diberikan Musa kepada tentang Isa.
sebagaimana kabar gembira yang diberikan Isa tentang datangnya Muhammad ini. Wa ma du'auna illiyana iyyaka ilal Qur'an illa kadu'ai ahli Taurat ilal Injil. Dakwah yang kami sampaikan kepada Anda tentang Al-Qur'an ini sama sebagaimana ya, dai-dai orang-orang yang memanggil ahli Taurat kepada Injil gitu. Kan begini, Pak. Al-Qur'an ini penutup kitab yang ada. Masing-masing kitab ini, Pak, merupakan satu kesatuan pada kaca jemaah sekalian. Taurat, Injil, ya. Kemudian terus ketemu dengan apa? Terakhir Al-Qur'an, jemaah sekalian. Makanya antum jangan kaget, di dalam Al-Qur'an kisah-kisah dalam Taurat dan Injil itu ada semuanya, jemaah sekalian. Cukup kembali pada Qur'an antum mendapati apa yang ada dalam Taurat dan Injil itu. Karena Qur'an ini penyempurna pada semua kitab-kitab yang ada. Makanya keimanan kita dalam arkanul iman itu, Pak, tidak hanya al-iman bil kitab, Al-Qur'an saja, tapi al-iman bil apa? Dengan apa? Bil kutubi. Beriman kepada apa? Kitab-kitab Allah. Antum harus meyakini apa itu Zabur, apa itu Taurat, apa itu Injil. Tapi nanti semua itu dinafikan, dinasih setelah adanya apa? Al-Qur'anul Karim. Ini bahasa Al-Qur'annya sudah cukup jelas, jemaah sekalian. Dan ini, Pak, pada semua kitab sudah jelaskan semua itu, jemaah sekalian. Dan nanti akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad membawa kitab yang menyempurnakan semua kitabmu itu. Bahkan Nabi memberikan ilustrasi Islam ini ibarat orang masuk, jemaah sekalian, pada satu bangunan yang sangat indah, Pak. Indah. Suara mengatakan bagus, bagus, bagus. Cuma ada cumanya. Apa cumanya? Sayang ada bolongnya di situ, gitu. Saya akan yang retak di situ gitu. Nah, aku yang menyempurnakan bolong dan retakan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kullu nabiyyin adraka qauman fahum ummatahu falhaqqu alaihim ay yuti'uhu wa anta mimman adraku hadzal nabi. Setiap nabi itu pasti berjumpa dengan kaumnya dan itulah umatnya. Maka hak bagi mereka untuk taat kepada nabinya. Sekarang kau diperjumpakan dengan nabi ini, kata siapa? Kata hadapi Nabi Ta'ala. Walasna nanhaka anin dinil masahi. Kami tidak akan menolak ente mau bertahan pada agama al-masih, silakan. Walakinna na'muruka bihi. Kami hanya mengajak kepada Anda gitu. Subhanallah, rupanya Ummu Qais ini, Pak, sudah melihat jauh-jauh hari, jemaah sekalian, sudah mendengar ya. Ya pasti ya. Dari proses perdagangan yang datang ke Madinah, datang ke Syam, itu khabar tentang Rasulullah sudah menyebar kemana-mana, masyaAllah. Makanya ditawarkan sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Muqawqis, "Inni qad nadartu fi amri hadzal nabi." Saya sudah melihat, saya sudah memandang, saya sudah tahu tentang nabi ini gitu. Fa wajadtuhu la ya'muru bimazhudin fihi wa la yanha an maghrubin fihi. Saya yakin betul saya mendapatinya, dia tidak menyuruh untuk kemudian meninggalkan dunia, tapi juga tidak melarang orang kemudian mencari dunia. Walam ajidhu bisahiri adzal, saya juga tidak mendapatinya kayak tukang sihir orang ini. Walal kahil kadzib, sebagaimana tukang atau dukun yang suka berdusta. Wa wajadtu mahu ayatun nubuwah bi ikhrajil khab'i wal ikhbar bin najwa wa sa'andur. Saya mendapatinya, memang nabi ini jelas-jelas nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala membawa berita yang benar, dan saya ingin tahu itu. Wa akhadhal kitab an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajjal fi haqqi min man ajja wa khatama alaihi wa dafa'a bi ila jariyatihi lahu wa thumma da'a katiban yaktub bil arabiyyah fa qadama ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibaca surat nabi, subhanallah, langsung masuk Islam pula, Pak Muqaddis ini. Kemudian dia membalas langsung kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah baca bismillah saja sudah. Ini sinyal, Pak, ya. Li Muhammad bin Abdullah min al-Qawqis azimil Qibti. Salamun alaika. Dan untuk Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, Raja Qibti, Raja Mesir, salam sejahtera untukmu. Atau salam untukmu, tidak pakai sejahtera lah ya, salam untukmu gitu. Amma ba'd, faqad qara'tu kitabak, masya Allah, saya telah baca suratmu. Wa fahimtu ma dzakart, saya juga memahami apa yang kau sebut dalam kitab itu. Wa ma tad'u ilaih,
dan apa yang kau dakwahkan dalam surat itu. Waqad alimtu anna nabiyyan baqiya. Saya yakin betul, saya faham betul, saya tahu betul masih ada nabi yang tersisa ini. Subhanallah. Wa kuntu adzunnu annahu yakhruj bisyam. Tadinya saya menyangka akan lahir di Syam. Di Palestina, di Suriah, Pak, di Lebanon, di Yordan gitu. Ya, ini karena begitu kuatnya, Pak. Image yang dibangun oleh orang-orang Yahudi Bani Israel, seakan-akan nabi itu akan keluar dari Syam gitu. Waqad akramtu rasulak. Saya muliakan tamumu ini, utusanmu ini, yaitu siapa? Hatib bin Abi Balta'a ini. Wa ba'atu ilaika bijariyatain. Langsung Pak si Mukages memberikan hadiah dua gadis jemaah sekalian. Ya, ini orang Mesir Pak, itu biasa. Sebagai penghormatan pada tamu, dia menghadiahkan ya wanita yang paling mulia untuk segera dinikahi jemaah sekalian. Ini sekaligus menunjukkan betapa dia ingin bersahabat. Ada musaharah, ada besanan, kira-kira begitu jemaah sekalian. Ini bukan kemudian melecehkan wanita, tidak jemaah sekalian. Dan wanita itu merasa terhormat karena dia menjembatani di antara dua negara besar. Dan dipilih wanita yang sangat terhormat. Ya, jangan tanya kejelitaannya, Pak ya. Jangan tanya keayuannya ya, dua wanita ini. Mesir, Pak, Mesir. Gagah-gagah, tinggi-tinggi, yang muda-muda jangan menghayal kemana-mana ya. Dan itu dikenal, sampai wajar kalau kemudian Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah cemburu ya kepada siapa? Kepada Maria Al-Qibtiyah ini. Darinya kemudian Nabi punya anak namanya siapa? Halo. Antum kalau tanya begini enggak paham antum ya. Kalau anaknya Pak Harto sampean paham semua ya. Apalagi anaknya Pak Karno ya. Semua hafal. Anaknya Pak, putranya Rasulullah sampean enggak paham gitu. Hah? Putranya Pak Habibie tahu semua enggak ya? Masya Allah, semua paham gitu. Putranya Pak SBY hafal juga gitu. Hah? Putrinya Gus Dur hafal semua jamaah sekalian. Tapi Rasulullah panutan kita, kudwa kita, teladan kita, banyak kita tidak faham gitu. Dan Nabi ini Pak, dari kemudian menikahi di antara dua putri ini, yang satu namanya Maria, ini yang kemudian dinikahi Nabi, yang satu lagi namanya Sirin. Sirin, ini sekarang banyak orang namanya Sirin Pak ya. Kemudian sama Nabi dihadiahkan untuk dinikahi oleh Hasan bin Thabit Al-Ansari, penulis Wahyu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ikhwatul iman, ini sengaja Pak, ini menunjukkan keseriusan Raja Mesir untuk akrab dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ingin menyatu Pak, siap besanan dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan dinikahi Nabi yang namanya siapa? Maria ini jemaah sekalian. Darinya punya anak namanya Ibrahim. Halo, siapa? Ibrahim. Ini satu-satunya Pak istri Nabi yang melahirkan setelah Khadijah. Setelah Khadijah. Tapi Allah punya kehendak, ya tidak nyampe beberapa hari meninggal dunia di waktu kecil. Hikmahnya ini banyak Pak. Nah ketika meninggal dunia itu, Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih Pak. Kemudian sampai kemudian apa namanya? Terjadi gerhana matahari total. Jadi dulu ada gerhana pula Pak di zaman Nabi. Namanya Kusuf Syams. Itu sampai terjadi isu di kalangan para sahabat. Ya Allah, kata para sahabat itu Pak, sampai matahari pun meratap gitu. Bersedih dengan meninggalnya siapa? Ibrahim, putra Rasulullah yang ditunggu-tunggu, karena semua putra Nabi perempuan semua Pak, tiba-tiba dari Maria muncul anak laki-laki jemaah sekalian. Nah saya sedikit ingin mengingatkan masalah ini. Pada waktu itu Pak, karena ini masalah akidah, itu hilang Pak kesedihan Nabi jemaah sekalian. Langsung begitu melihat ada gerhana matahari itu, Nabi irtajafa, terkejut Nabi dan merasa takut gitu. Sampai seharusnya dia berkabung di rumahnya siapa? Maria ini Pak, langsung keluar, dia ambil sorbannya, lari ke masjid jemaah sekalian dengan sangat tergesa-gesa. Begitu cepatnya Nabi, sampai sorbannya jatuh, Nabi tidak sadar Pak. Ini ada masalah genting jemaah sekalian gitu.
kemudian naik di atas mimbar seperti ini, dikumpulkan semua sahabat, dikumpulkan semua gitu. Salah satu khutbahnya itu, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. La yakhsifani limauti ahadin wala hayatih, dua makhluk ini tidak terjadi apa gerhana terhadap lahirnya seseorang atau matinya seseorang, tapi ini bukti bahwa kiamat sebentar lagi akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Pak, 1400 tahun yang lalu gerhana matahari Nabi takut, Pak. So, ini sinyal bahwa kiamat akan datang, Pak. Sementara kita ini sudah berkali-kali ya. Iya. Tapi Pak, dibuat tontonan kalau kita ya, di teropong. Ini sampai detik-detiknya, Pak. Enggak pernah kita mencoba bagaimana kalau kemudian matahari ini Pak gerhana terus enggak terbit-terbit ya, maaf sekalian. Ya kiamat memang gitu. Dan nanti kata Rasulullah, tanda-tanda dekatnya kiamat semakin dekat, Pak. Anunya apa namanya? Apa terjadinya khusuf wal kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari semakin intensitasnya semakin banyak, semakin dekat, kata Nabi SAW. Oke, balik lagi pada bab ini jemaah sekalian, saya tidak akan bahas masalah ini, cuma ini sekedar nyambung. Kemudian Nabi balik lagi, Pak, setelah kayak gitu, wajar kan kalau kemudian Rasulullah menghibur siapa? Maria, kan wajar ya, istri yang telah menghadiahkan kepada beliau seorang anak laki-laki walaupun meninggal dunia, Pak, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu li Ibrahim wa Maria al-Qibtiyah. Allah dihibur sama, sehingga agak lama, Pak, sehingga ketika lama itu apa namanya, membuat tidak segera datang ke istri yang lain, Pak, gitu. Seharusnya zuhur ke Aisyah, ini mungkin sampai jelang asar enggak muncul-muncul Nabi, Pak. Dampaknya apa, juga lambat pada istri yang lainnya, Mas sekalian, gitu. Akhirnya muncul kecemburuan itu. Ya, kecemburuannya bagaimana, ma'asyar muslimin? Antum masih ingat ya? Kok bisa, saya enggak nyambung kok sampai bisa gitu, sampai ada rekayasa seperti itu dari ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna jami'an ya. Ya karena kecintaan pula kepada Nabi ya, Pak ya, tapi berlebihan. Makanya cemburu berlebihan enggak sehat juga, Pak. Sampai direkayasa, pokoknya Nabi nanti kalau datang bilang saja mulutnya bau gitu. Mulut Nabi bau gitu, supaya nanti Nabi supaya enggak betah-betah lagi di rumahnya siapa, Pak? Siapa ini? Maria ini, ma'asyar muslimin. Allah Akbar. Begitu datang Nabi, ya Rasulullah, bau apa ini, kata Nabi. Nabi bingung, Pak. Nabi itu kan orangnya palente ya, Mas kan. Nabi itu, Pak, setiap masuk rumah selalu apa? Siwak, Pak. Karena Nabi setiap masuk rumah katanya, Pak, selalu mencium kening istri jemaah sekalian gitu. Masya Allah, senengnya, Pak ya. Saya pingin nanya antum ini, suka cium kening istri enggak jemaah sekalian ya? Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha di riwayat yang lain, ahya dan qad yamussu fiyya, terkadang Nabi tidak hanya mencium kening, terkadang dia mengecup bibirku, katanya. Masya Allah, ini bukan sesuatu yang aib disampaikan ini jemaah sekalian, dicium. Jadi seakan-akan, tentu Pak, mencium bibir dengan bibir aja, kalau bau, Pak, kadang pede kita, Pak. Nabi pakai apa? Pakai siwak, jemaah sekalian. Ya, kita ada siwak, Pak, permen minimal ya. Permen jahe atau apa gitu ya. Nah, ikhwatul iman, jangan sampai-sampaian datang, pulang kantor, dari mulai zuhur, tidak makan, bau apa, apalagi rokokan juga sampean. Waduh, ini rokok ini, Pak, asapnya makanannya jin itu, jemaah sekalian gitu. Sempurna sudah, istri mau dicium miring-miring jemaah sekalian gitu. Nabi tidak seperti itu. Tiba-tiba pada waktu itu tidak begitu suasananya. Ada apa ya Rasul? Bawa apa ya Rasulullah? Nabi bingung. Aku tidak makan apa-apa. Mohon maaf, kata Nabi, aku tadi agak lama di rumahnya Maria. Anakku meninggal dunia. Dan itu semua ibu-ibu tahu itu jemaah sekalian. Ibu kita semua itu, Pak, tahu semua. Anakku meninggal dunia kan, jadi aku pengen menghibur dia. Tapi bau ya Rasulullah gitu. Aku tidak makan apa-apa loh, cuma tadi minum madu. Madu, Pak, memang madu Mesir dikenal ya, akhi. Madu Mesir kelas. Ya di bawahnya Hadramut lah sedikit, Pak ya. Nah, ikhwatul iman, mendatang, Pak, ke Hafsah. Begitu pula kompak, Pak, ibu-ibu itu, Pak. Ibu, makan apa ya Rasulullah, kok bau ya Rasulullah gitu.
aku tidak makan apa-apa kecuali apa, minum madu tadi itu. Datang lagi sebelahnya, Pak, kok Musa lama, Abah kenapa ya Rasulullah, aku tidak makan apa-apa. Sampai Nabi menyebut kesimpulan, memang bau betulan mulutku ini, mulai sekarang aku haramkan minum madu, kata Nabi. Subhanallah. Fanazilatil ayah kepada Nabi, Pak. Lihat surat apa? Surat apa? At-Tahrim. Ya, satu surat sebelum surat Al-Muluk itu ya. Ya ayyuhan Nabi. Allahu Akbar. Allah Pak tidak mengatakan ya Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhan Nabi. Terus lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwajik. Allah Akbar. Langsung Allah Pak turun. Ini bahaya ini jemaah sekalian. Bahaya ini Pak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Engkau berbuat begitu karena mengikuti kemauan istri-istrimu. Nabi lagi sadar Pak gitu. Rupanya diprovokasi untuk tidak minum madu supaya enggak lama-lama di rumahnya siapa? Maria ini. Ini Maria Pak, hadiah dari Raja Mesir. Makanya Mesir Pak sampai sekarang dengan Saudi, sampai sekarang jemaah sekalian. Walaupun banyak gonjang-ganjing Pak, tetap antar pemerintah Pak enggak pernah lepas ini sampai sekarang. Antum lihat sampai sekarang Pak. Luar biasa ini. Itu karena besanan dihadiahi oleh seorang wanita mulia untuk segera dinikahi. Silakan, ternyata Nabi ngambil satu Maria Kiptia, yang satu lagi diambilkan kepada siapa? Sirin kepada siapa? Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah jemaah sekalian, terkadang Pak nanti untuk memperkuat persaudaraan kadang-kadang harus lewat perbesanan Pak. Ya. Dulu Pak kiai-kiai kita begitu Pak. Kalau datang dakwahnya di Madura terus ingin mengembangkan dakwah di Pontianak, kawin di Pontianak Pak gitu. Itu jadi akrabnya dakwah lebih apa? Lebih mudah, apalagi antum kawin sama ningratnya di situ. Wah, masuknya lebih pas Pak. Ngomong lebih enak, lebih luas aja Pak. Lebih cepat dakwah berkembang. Nah, sama Rasulullah juga menerima hadiah itu, ini menunjukkan keseriusan Mesir dengan apa? Dengan pemerintahan yang di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Coba lihat waqad akramtu rasulak, saya telah muliakan utusanmu, wa ba'astu ilaika bijariyatain, aku utus, aku mengirim kepadamu dua gadis kami, kita lihat. Lahuma makan fil kibti azim, dua-duanya punya posisi, ini dua wanita terpuji di mata kami di bangsa Kibti ini gitu. Ya. Wa uhdita ilaika, dan aku hadiahkan kepadamu bighallah litarkabuha. Bahkan tidak hanya itu Pak, disiapkan juga kendaraan. Mungkin kalau sekarang Rolls Royce barangkali ya. Atau apa Pak? Hah? Alphard gitu ya. Ya. Wassalamualaikum. Jadi tidak hanya diterima Islam Pak, tapi juga diberikan hadiah kendaraan yang mewah, dua gadis di dalamnya Pak. Silakan kau ambil dua gadis ini, kau nikahi ini. Allahu Akbar. Setelah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattakhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Maria, Nabi mengambil Maria untuk dinikahi. Ya, wahiyallati waladat lahu Ibrahim, dan darinya Nabi punya anak yang namanya Ibrahim. Amma Sirin, adapun Sirin gadis yang satunya, fa'aqaha, Nabi sendiri Pak yang berikan, li Hasan bin Thabit al-Ansari, kepada Hasan bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhum jami'an, jamaah sekalian. Nah saudara, nah sekarang kita masuk pada surat yang ketiga, yaitu Alkitab ila Kisra Malik Faris, Raja Persia. Ini Pak yang kejam jemaah sekalian, yang kemudian surat Nabi di apa? Disobek. Kenapa disobek? Ya, kenapa pula kemudian tidak mau nerima dakwah Nabi ini, surat Nabi ini? Ada apa? Ini Persia Pak, Persia. Tahu Persia jemaah sekalian? Itu Bahrain, Kuwait, Bahrain, apa? Emirat Arab, Qatar, itu semua itu Persia semua tuh Pak. Sampai nyebrangnya lagi kemana? Kemana? Ke Iran segala macam. Memang nanti kerajaannya Pak nanti di Iran. Tempat apa? Tempat dedengkot Syiah di situ jemaah sekalian. Nah, itu mereka menolak dakwah Nabi. Bagaimana penolakannya? Insya Allah kita sambung
di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga semua kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini sebentar lagi juga kita akan masuk musim hujan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan hujan akan turun di musim ini, hujan yang barokah insyaallah ya, yang membawa rahmat bagi kita. Allahumma sayyiban nafi'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma barik lana wa barik azwajana wa auladana wa barik aba'ana wa ummahatina wa jami'al muslimin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ya qadhiyal hajat ikti hajat.